Namaku Siva. Aku mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayahku sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tak jarang, dia pulang larut malam. Beruntungnya, aku memiliki ibu yang sangat perhatian kepadaku. Tapi, itu dulu. Aku sangat kehilangan sosok seorang ibu. Sosok seorang ibu yang sangat perhatian kepadaku. Dan sekarang aku hanya mempunyai Dania, sahabat terbaikku. Papa mau keluar kota dulu ya, ada kerjaan kemarin. Mau kemana lagi, Pak? Semenjak Mama meninggal, Papa nggak ada waktu buat aku. Aku sendirian, Pak. Soalnya ini demi kamu juga. Bentar. Halo, Pak. Papa pergi dulu ya. Tapi, Pak. Bayar lu. Selamat pagi. Pagi. Sampai mana? Minggu kemarin mana? Sampai ham. Ya. Jadi ham itu adalah hak asasi manusia yang di mana dia itu menggambarkan moral, prinsip-prinsip manusia. Salam. Waalaikumsalam. Bapak, saya kesiangan. Silakan duduk. Sebagai hak dasar yang seorang secara intern berhak. Hari ini dia gak masuk. Apalagi ada urusan kali. Doktrin dari hak asasi manusia telah sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendirian di rumah? Gak apa-apa kok, aku gak apa-apa kok, Pak. Kapan pulang? 3 minggu lagi paling. Oh, gitu. Cepat pulang ya, Pak. Papa masih sibuk? Iya sih, Pak. Masih sibuk soalnya, masih banyak yang harus diurus kantor. Ya udah tuh. Hati-hati ya, Pak.
Dani ya. Eh, cepat masuk. Cepat masuk. Kamu ngapain mau sini? Apa-apa. Dari tadi kamu kemana aja? Dan? Dan kamu kenapa? Kalau ada masalah ceritain. Halo, Mei. Baru. Iya, ada kabar apa? Baru aja dari yang meninggal. Mas, jangan bohong. Dia kecelakaan sih. Halo. Halo sih, Pak. Buka, kamu diam dulu. Itu ya. Tutup. Dan cengir atuh kok. Muka rasa bahagia ngeliat temen baru datang ding, Mas. Tapi aku enggak. 3 2 1. Baik. 1. Kamera. Rolling. Action. Kamera. Dani ya. Ayo. Dani ya. Satu. Eh, Dani ya. Itu jangan ngobrol dulu aja deh. Mampu dah deh. Hiji dua celup. Hiji dua celup. Dani ya. Tuh. Oh.